Kepala Staf Militer Israel Jenderal Herzi Halevi menegaskan tentara Zionis akan terus melancarkan serangan terhadap Hizbullah. Hal itu menyusul klaim Halevi bahwa rantai komando Hizbullah telah runtuh akibat serangan masif IDF di Lebanon. Dikutip dari Tribun News, pernyataan itu disampaikan Halevi setelah melakukan penilaian situasi di Kvarkila, Lebanon Selatan pada Sabtu 16 November 2024. Dalam kunjungannya, Helvi didampingi oleh Panglima Komando Utara Major Ori Gordon. Tanya itu, Panglima Divisi ke 91 Brigjen Sai Kalber serta sejumlah pejabat militer lainnya turut membersamai Helvi. Herzi Helvi menyatakan banyak anggota Hizbullah yang terbunuh dan infrastrukturnya rusak parah. Kepala Staf Militer Israel itu menekankan IDF akan terus melanjutkan operasi militer secara intensif untuk menghancurkan kekuatan militan Lebanon tersebut. Disampaikan Halevi, IDF tetap memantau pergerakan Hizbullah. Ia juga menekankan pentingnya kewaspadaan tinggi dalam menghadapi ancaman dari berbagai front. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.